Oke, okay, jadi ceritanya di sini gue beli iPhone 12 lagi, tapi yang seri mini. Dan kenapa gue beli mini? Nanti gue kasih tahu alasannya. Coba lo tontonnya sampai habis. Dan kenapa gue beli lagi? Karena iPhone 12 Pro gue udah gue rebus. Kenapa gue rebus? Karena biasanya HP-HP yang bekas review itu dipakai sama temen gue dan banyak banget main data-data pribadi gue, video-video pribadi panas gue sama mantan gue. Jadi daripada kecolongan videonya, mendingan gue mager juga ngapus data mendingan HP nya gue rebus sayalah lah lagi pula ya daripada kepake gitu kan mendingan direbus dan lagi pula ya ini seri mini yang satu ini murah banget main kayak cuma 14 juta gitu buat sebuah Apple dan ya Oke, okay, jadi handphone yang gue unbox tadi itu cuma dari unbox saja. Ini HP gue beli dari baru dan ini HP udah gue pakai dalam ya baru beberapa hari sih. Jadi gue masih belum bisa kasih review yang full total ala-ala gue sendiri karena gue belum dapat feelnya kekurangan dan kelebihan dari HP ini apa ya kelebihannya sih ya compact itu udah jelas sih ya udah nggak ngotak juga sih kalau gue sebutin karena ya udah kompak, kecil udah pasti kompak, pasti enak dibawa udahlah toh nggak perlu disebutin panjang lebar dan kenapa gue pilih warna biru gue tuh tipikal orang yang kalau punya kendaraan punya gadget apapun itu itu identik warnanya kalau nggak black putih silver antara itu aja kayak hmm, kehidupan gue tuh kayak hitam putih doang gitu kayak Kayak kopong banget gitu ya masalah variasi warna. Mobil juga hitam, motor juga hitam putih, hitam putih. Udah gitu-gitu aja lah warnanya. Hitam, putih, silver, grey. Ya itulah pokoknya. Dan akhirnya gue memutuskan untuk beli warna biru. Karena iPhone Pro 12 Pro gue yang kemarin tuh warna silver. Yang udah gue rebus. Sayang sih. Tapi daripada datanya ya kan kecolongan mending direbus lagi pula. Ya tinggal beli sih kalau pengen nyoba yang Pro lagi. Dan akhirnya... Yang varian mini ini kenapa gue pilih warna biru Karena Apple kemarin waktu launch Kemarin itu identik warna biru-biruan Dan ya udahlah biar-biar selaras gimana gitu Dengan moto Apple yang sekarang identik warna ala-ala biru kayak gini Jadinya gue pilih warna biru di iPhone 12 mini gue Dan by the way ini sebenarnya gue suka banget sama HP ini Gila greget banget gitu Suka gila gue sama HP ini Kenapa? gue menginginkan mengidam-idamkan banget HP compact you know kayak emang gue head banget gue salah satu haters tersolid di dunia ini untuk handphone pony. But di sini ada pengecualian kenapa? Ya? Karena gue juga udah cukup adaptasi dengan iPhone X, iPhone 11, terus iPhone 10R, gue udah adaptasi. Apalagi gue digoda dengan ukuran yang size mini gini. Gue adalah salah satu penggemar iPhone home button dan gue adalah salah satu user sampai sekarang masih menggunakan iPhone 7, 8 dan iPhone SE generasi terakhir. Dan ditambahnya dengan kehadiran ini yang jauh-jauh jauh-jauh banget lebih compact ketimbang iPhone SE generasi terakhir. Menurut gue gila sih gue bakal make ini gue bakal betah banget make ini dan kalau dikomparasi dengan apa ya iPhone Pony terkecil iPhone 10 ini jauh lebih kecil sekarang sekarang dinobatkan di iPhone 12 mini jadi gue kayak kayak lagi di dalam mimpi gitu mungkin gue bukan Apple fanboy tapi sekarang gue 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 rela dah gua gue rela dah jadi Apple fanboy bodoh amat lah ya gue pemuja Apple tapi yang jelas gue suka banget sama nih HP di samping yang ukurannya compact banget ini bakal gampang banget main gue taro di kantong celana di wispek gue terus ya mungkin ya buat Ya ditaruh di laci-laci yang kecil-kecil kompartemen -kecil, kayak motor kecil ya. Tapi kalau taruh di motor suka kelempar. Tapi ya, ya kalau kelempar tinggal beli lagi ya kan apa salahnya. Dan kalau buat iPhone 12 ini yang seri mini dibandingkan dengan iPhone 7 nih lu bisa lihat. Wah gila iPhone 7 itu baru baru gue mikir iPhone terkompak baru gue ngebuat video tapi kayak belum gue publish iPhone tercompact ya iPhone seri 7, seri 6 tapi sekarang terpatahkan semua <laughs> oleh si iPhone 12 mini yang satu ini gue kasih lihat deh secara, secara dekat dia berkurang mungkin sekitar 7, 8 mili atau hampir 1 cm gitu jauh lebih kecil ketimbang iPhone 7, iPhone 6, iPhone 8 dan menurut gue ini ah gue suka banget ngomongin soal kamera nggak bisa bicara panjang lebar sih gue. Lo kalau udah ngerasain iPhone 12 Pro ya udah, udah sama. Cuman bedanya nggak bisa bokeh bokean dan bodo amat persetan dengan begitu begituan. Gue nggak terlalu peduli. Gue cuman pengen make ini HP aja. Lagi pula kalau gue buat video panas di sawah ya kan, ya gue nggak butuhin bokeh bokeh. Ya cukup kamera yang bening bening aja. Soalnya yang gue rekam kan kadang mulus montok montok gimana gitu biar enak gimana gitu kan tapi yang jelas ngomongin soal kamera gue masih belum bisa berbicara lebih dalam mengenai kamera karena ini HP baru beberapa hari gue pake ya pastilah ya nama ciptaan manusia gak ada yang sempurna karena kesempurnaan itu hanya milik yang di atas anjay jadi menurut gue apapun itu yang ada di sini pasti ada kekurangannya meskipun gue sekarang menjadi Apple fanboy karena iPhone 12 ini klop banget dengan jati diri gue, gue bakal coba menjadi Apple fanboy sepenuhnya. Tapi gue nggak peduli kalau ada kekurangan, tetap gue bacotin dan gue nggak peduli kalau itu jelek bagi gue, gue bakal tetap ungkapin. Tapi di lain kesempatan di video ini gue cuman pengen ngasih tahu alasan gue kenapa gue beli iPhone 12 mini penting enggak sih dan gue juga nggak tahu kenapa lo nonton video nggak penting ini tapi yang jelas gue lagi seneng banget dan Kedepannya ini bakal gue jadiin daily driver pertama gue, ya mungkin jepret, jepret sana sini. Kalau ada di IG, ya pakai HP inilah, HP apa lagi gitu kan? Soalnya HP yang lain-lain bakal gue buang sih, kayaknya. Kalau ditanya soal feel apakah ini premium ya jelas premium tapi nggak sepremium iPhone 12 Pro yang gue yang gue pegang kemarin. Gue nggak tahu entah gimana Apple ngeraciknya tapi yang jelas gue megang iPhone 12 mini ini agak sedikit lebih terkesan murahan feelnya dibandingkan dengan iPhone seri 12 Pro apalagi yang Max. Dan ya mungkin sampai di sini aja video simple gue video ter 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 nggak penting gue sekali lagi gue juga nggak tahu kenapa lu nontonin video ini. Dan kalau ada yang kurang, bacotin aja deh di kolom komentar.